sakit. Dia berkata kepada isterinya, kalau aku tidak ingat anu ada, aku ceramu, dia kata. Adakah dia tu jatuh talak atau tidak? Kemudian seorang lelaki kata kepada isteri dia, kalau aku tak ingat kepada anak-anak ni, aku cerai kamu. Jadi itulah maknanya, oleh kerana dia tu sebagai orang cadangan, kata-kata dia tu cadangan dia. Mana sebagai orang sebagai dengan amaran, peringatan dia ingat sebagai cadangan. Maka selagi dia tak kata aku cerai lah mu, maka tak jatuhlah. Dia kena kata dulu aku cerai lah kamu, baru jatuh. Jadi kalau buat sekadar soal dia royak menyatanya hati dia memang tak senang lah dengan keadaan ni. Cuma kan keingat kanak lah, maka masih dia tu kekas bagi isteri lagi. Kalau tak ingat anak-anak ni, tengok ke perangai dia tu, mana aku cerai dah. Jadi sekadar kata begitu tu, mana tak jatuh cerai lagi lah. Itu sebagai orang panggil nak menyata hasrat hati dia. Dan kita kena perhatian lah, mana kena betul lah diri kita tu, kena layan dengan yang baik sebagainya.